Ini saja serai kita, guys. Oke, yang kita nak potong hari ini bagi dia cantik-cantik lah untuk kita jual besok. Tidak banyak lah, ya, kita jual dekat kawan saja. Hari ini kita nak sediakan serai ya untuk kita kawan kita besok yang nak buat kenduri lah, doa-doa selamat. Jadi dia minta dekat saya lah untuk menyediakan serai ini ambil besok gitu ya. Pakai nal. Ya, saya bekerja sama dengan istri. Kita buatlah. Kemana kan? Buang. Ini tadi serai yang saya nak tanam hari itu. Sambung lagi cerita serai tuan ya, kawan-kawan. Sambung lagi. Tapi awal saya punya kawan minta hari itu, dia cakap, geng, ada serai lagi kah? Kalau tidak, saya nak pakai untuk saya buat makan-makan doa selamat nanti. Dia cakap, tidak banyak tu. Saya pun tidak berani mau jual dia dengan jumlah yang macam ni. Tidak berapa banyak. Jadi dia cakap berapa yang kawan adalah, dia cakap. Jadi saya pun tidak mahu hampakan dia ya. Okay. Jadi saya dengan istri cubalah untuk dapatkan sebanyak yang mungkin. Ya. Yang satu ni dia sudah tua, agak tua lah guys. Ya. Sebab dia tidak tahu dulu benda ni akan tumbuh macam ni. Sudah lama-lama tumbuh, tengok dia jadi halus ya. Jadi kita uti sedikit lah petang ni, tahun-tahun semua sana tak kanan. Anak ini istri saya nak tanam lagi ya. Nah. Mula-mula kami ingat nak suka-suka aja guys. Cucuk-cucuk kuno nak pakai. Nak pakai barbecue lah kuno tu guys. Dia punya cerita tu. Tapi subuk punya subuk berapa bulan kemudian besar dia, tinggi sudah. Oke okay guys, yang ini tadi yang di depan, yang ini baru nih ya. Kira barulah berbanding yang itu tadi yang sudah lama. Baba. Hoi. Boleh kuat hingga satu tak? Oke okay guys, sudah siap ya. Kita nak kemas lah sementara itu. Sorry.
tapi parangku. Habis dah stok kita punya tuh ya guys, serai kita. Nih kelapa nih tinggi sudah dia, tidak apa. Saya nak bagi kawan kita juga ya. Kita tengok hasil tadi saya. Mana hasil tadi? Oke guys, angkat. Oke, ada sebisen ya hasil kita jadi yang nih. Nanti kita suruh kawan kita ambil lah. Nah, yang nih anak kan? Ini untuk kita tanam balik lah. Hai Jingo, ini Jingo, ini adek Dego. Tengok manja Dego. Oke guys, kita telepon kawan kita dulu ya. Kita harap dia belum balik lah, balik dia punya kampung. Jauh lah rumah aku asli. Ih, jauh kan jauh. Kita pernah pergi dulu. Yang ke dalam tuh. Ya takut, Bang. Coba video masuk ke dalam. Habis. Ya, tampil. Tengok guys, Abdul Rafi, dia nak main speaker dia tuh guys. Hello boy, hello boy. Merayu. Merayu. Di rumah, bah dapat kau ke rumah kah? Ramai sarai mah. Pukul berapa? Jangan kau mandi dulu. Ini berpantang, ambil sarai ku ndak boleh mandi dulu. Seksi perlu kah bagi tahu? Aku tengah rakam video nih, boy. Aku tengah live nih. Video call boleh, video call. Bah, oke. Okay. Bah, oke, pukul 7 ha. Oke, bah, oke, boy. Oke guys, nanti kawan kita ambil dia cakap pukul 7 ya. Jadi tidak lama lah, ada sejam lagi. Oke. Nih, nih hasil kita ya. Adalah tidak juga sampai sebesar mungkin ya. Ya, adalah juga. Nah. Ya, jadi syukurlah. Dia tidak tahu berapa lama sudah serai ini, tapi gembira juga tengok dia punya hasil banyak macam ni. So, jangan malas berkebun semua. Kebun ni ibarat kita buat YouTube. Kalau kita malas, kita tidak dapat hasil. Kalau kita rajin, kita dapat hasil dia cepat ya. Kita dapat tuai dengan cepat. So, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya konten dalam channel ni. Dan jumpa lagi video akan datang. Bye-bye.